Oke, sebelum kita lanjut guys, buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Star Rail atau di game-game lain kesayangan kalian yang tertera di sini, kalian bisa top up di Shino Market. Okay. Ini tempat top up murah dan terpercaya. Untuk caranya sangat mudah, kalian tinggal masukkan UID kalian di sini, pilih servernya juga. Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Dragoni untuk mendapatkan potongan harga. Gua rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di shinomarket.com untuk menikmati harga paling semurah se-Indonesia. Ditunggu apa lagi? Top up sekarang juga di Shino Market. Link pembelian ada di deskripsi. Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini di game Honkai Star Rail dan ini dia drip marketing untuk next patch ya. Nah, sebenarnya untuk next patch juga gue nggak tahu nih apakah kita sudah masuk ke 2.0 ataukah 1.7 nantinya untuk drip marketing kali ini ya. Jadi karakter pertama yang di drip marketing untuk next patch setelah 1.6 adalah Black Swan. Jujur gue nggak nyangka kalau karakter ini tuh ternyata akan rilis secepat ini ya. Nah untuk Black Swan ini dia itu patchnya Nihility dan elemennya Wind. Ini agak kurang matching sebenarnya sama warna pakaiannya ya. Gue pikir bakal kayak semacam lightning atau mungkin quantum gitu elemennya ya. Yang artinya juga kemungkinan karakter ini nantinya akan cocok dengan Kafka. Apakah nanti Kafka akan rerun juga ya? Oke, sekarang kita baca dulu deskripsi dari Black Swan di sini ya. Kalau bisa mendapatkan dan mengumpulkan sebuah fragmen memori sebelum terungkap ke dunia, momen-momen menyenangkan itu adalah memori yang paling kusukai, yang tak tergantikan dan unik. Jadi Black Swan ini adalah Memo Keeper dari Garden of Recollection. Warrior Garden of Recollection itu adalah salah satu faksi yang menyembah Aeon Fully atau Aeon Remembrance. Nah, mereka ini adalah pembawa pesan peringatan. Mereka menyerahkan tubuh duniawi mereka dan melintasi alam semesta dalam bentuk kenangan. Tujuan mereka adalah mencari bintang atas nama Fully untuk menemukan kenangan paling berharga dan untuk memastikan alam semesta dikenang saat menghadapi kehancuran. Black Swan ini adalah diviner yang misterius dan elegan. Dari desainnya sudah kelihatan, dia selalu senyum dan lembut, mendengarkan ucapan orang lain dengan sabar dan memanfaatkannya untuk masuk ke dalam memori dan menguasai seluruh informasi. Terobsesi untuk mengumpulkan memori yang unik tapi sulit untuk memahami pemikiran di baliknya. Ini dari desainnya udah menggoda sih buat para waifu kolektor ya. Oke, kita cek juga nanti next karakter siapa yang akan di drip marketingin ya. Kalian komen di bawah menurut kalian siapa teman-teman. Apakah Acheron juga nanti salah satu yang masuk dalam drip marketing untuk next patch setelah 1.6 ya. Party DOT sepertinya akan naik down lagi nih kawan-kawan ya. Terutama untuk Kafka mungkin akan naik lagi tiernya nanti di MOC atau mungkin nanti di Pure Fiction. Oke, jadi itu dia untuk drip marketing kali ini. Black Swan, kita tunggu untuk karakter selanjutnya siapa yang akan hadir di drip marketing kali ini. So thank you semua buat nonton guys dan komen di bawah menurut kalian gimana untuk karakter si Black Swan kali ini ya. Thanks for watching dan sampai kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.